Pasal saya lagi pun sebenarnya saya sebelum saya kahwin yang paling penting bagi saya kejujuran lah sebenarnya. Sebab apa, bila satu orang tu dia jujur dengan kita, dia tak ada berpura-pura, senang sebenarnya. Lebih senang untuk kita nak hidup dengan dia kemudian hari kan. Sebab saya sebagai artis ni ramai yang nak kawan sebenarnya. Jadi bila dalam tempoh perkenalan tu semua je elok je nampaknya kan, macam jadi bila macam dia, beza dia kawankan saya, dia banyak menyakit hati saya juga sebenarnya. Alamak, betul. Jadi saya dekat dia ni lain sikit, pasal dia tunjuk orang dia. Jadi pada mula je saya rasa macam tu yang kawan lama kan. Jadi bila dah 10 tahun saya dah rasa serasi dengan dia, macam saya rasa macam itulah dia memang macam gini, dia jadi diri dia sendiri kan. Jadi lebih senang untuk saya lah, saya sebenarnya macam tu lah. Itu yang doktor cakap tadi tu, dah boleh terima seadanya. Kita tanya Abang Zaman ni dulu lah kan, proses perkenalan bersama dengan Julie berapa tahun atau berapa bulan, bagaimana prosesnya, singkat ataupun lama, macam mana untuk Abang Zaman ni sendiri? Okey, macam saya sendiri, saya kenal dia dah hampir 14 tahun lah. Masuk 14 tahun. Tapi bukanlah bercinta 14 tahun. Macam saya kenal dia, awalnya kita sebagai kawan dia, mula-mulanya. Jadi dalam tempoh 10 tahun pun masih berkawan. Bila selepas 10 tahun tu baru saya ada timbul Bawa sedar, sukalah. Saya rasa macam okey lah kan. Jadi saya bercinta dengan dia dalam tempoh lebih kurang 3-4 tahun lah gitu, sebelum kami mendirikan Watak. Okey, kenal 14 tahun sebagai sahabat sebagai kenalan. Tapi bila sedar tu dalam tempoh 4 tahun baru buat keputusan. Selepas 4 tahun. Nak tanya dengan Julie sendiri, kalau dilihat dalam tempoh Pak kata doktor tadi kan, bercinta lama mana sekalipun takkan sama dengan bila kita dah berumah tangga. Walaupun kita dah kenal 10-14 tahun, dah kenal hati budi, dah tahu baik buruknya, tapi bila dah duduk satu rumah, tinggal sebumbung, sesuatu yang berbeza. Apa mungkin selepas tempoh dalam 3 bulan menjadi isteri kepada Zaman ni, apa yang nampak perbezaan Zaman ni? Nampak? Nampak dia makin ceria, makin romantik. Ya, dulu sebab kita sebagai macam kawan, kau aku je kan. Sekarang ni dah bibi. Kira romantik lah tu. Kak, paling romantik ada tak macam sebelum tidur nyanyikan lagu Selendang? Saya tengah masak pun dia nyanyi. Oh, iya. Untung